Suasana pilihan raya tentunya lebih meriah dan lebih baik berbanding tahun lepas, kerana mungkin tahun ini adalah tahun kedua berlakunya pilihan raya secara proses pengundian pengundian calon. Tahun ini berlakunya pertandingan di ke semua bahagian kecuali pertandingan di bahagian pengerusi, di bahagian pengerusi 2, Esko Ikhwan dan Esko Akhwat semuanya. Kerana terdapat wakil daripada Shalom Dentistry, pelajar-pelajar dentistry yang tahun ini telah menjadi ahli matlam dan rakyat memberi pilihan yang baiklah kepada ahli untuk memilih siapakah di antara mereka ini yang lebih mungkin lebih tertua dan lebih baik kepada pastilah kepada semua ahli PCT daripada dentistry dan perubatan sendiri. InsyaAllah sama-samalah kita tuang mengundi dan kita cuba cari dan pilih mana di antara calon-calon yang dikemuka ni adalah yang lebih sesuai dan lebih letak pada tangan ahli, pada undi ahli. Dan bilalah yang mampu membawa suara anda, memberi kebaikan pada anda dan membawa kebaikan lah untuk semua insyaAllah. Dan satu lagi untuk peringatan lah, insyaAllah kita undi tu dengan niat yang ikhlas. Kerana insyaAllah jika orang yang kita pilih ataupun dengan apa yang kita lakukan ni dengan ikhlas, insyaAllah apa kebaikan yang orang yang kita pilih akan datang. Moga-moga pahala yang dia orang lakukan juga semua mengalir kepada kita semua. Nabi sendiri pernah pesan kepada kita, sekiranya kamu musafir, pilihlah ketua daripada salah seorang dari kamu. Menunjukkan kita ni perlulah pilih ketua daripada kalangan kita. Dalam solat kena ada imam kan? Kalau tak ada imam, pahala dia lain. Sangat teruja memandangkan suasana mengundi sekarang pun nampak macam sangat meriah. Saya pergi mana-mana pun ada orang cakap vote for me kan. Lepas tu dalam Facebook pun kita dah boleh tengok banyak-banyak poster. Jangan lupa kita sama-sama pakai mengundi 7 Disember. Undi dengan bijak, kali ini yang sangat berharga. Always watching us, guiding us, and it knows what's in our